Halo semua, jumpa lagi bersama saya Su Tutorial. Berikut ini hak kekayaan intelektual di TikTok meliputi apa saja. Jika kalian meyakini bahwa karya kalian itu dilindungi oleh HKI, diposting tanpa otoritas di situs atau di aplikasi TikTok, ini yang pertama, pelanggaran hak cipta. Nah, isi formulir laporkan pelanggaran hak cipta. Ini biasanya lagu atau video ya teman-teman. Yang kedua, pelanggaran merek dagang. Nah, ini isi formulirnya. Ini biasanya brand-brand dagang, ada yang melaporkan di sini aja ya teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.